Suara rentetan tembakan ke udara dilepaskan sejumlah petugas saat salah satu kendaraan roda 4 mencoba kabur dari barisan mobil yang sedang dirazia. Petugas langsung menangkap dan meringkus 4 tersangka dalam mobil minibus silver tersebut. Satu di antaranya adalah seorang wanita. Operasi ini dilaksanakan tim khusus Polda Sulawesi Selatan karena mendapat informasi akan adanya sindikat pelaku pencurian di Jalan Poros Maros, Makassar. Dari para tersangka, petugas mendapatkan sejumlah senjata tajam dan satu pucuk senapan rakitan. Yang kami sergap tadi adalah kami curigai pelaku pencurian lintas kabupaten di Kabupaten Maros tadi. Untuk prosesnya kami masih kembangkan untuk mencari TKP di wilayah. Usai meringkus dan mengamankan sejumlah barang bukti, 4 tersangka yang 2 diantaranya merupakan residivis tersebut langsung diamankan ke Mapolsek terdekat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dengan cepat, petugas memasuki Jalan Skarda, Makassar dan langsung meringkus pelaku yang sedang duduk di depan rumahnya. Pelaku digiring petugas dan dimasukkan ke dalam mobil polisi dengan kondisi tangan terikat untuk menjalani pemeriksaan di posko tim khusus Polda Sulawesi Selatan. Sejumlah warga yang melihat penangkapan tersebut langsung memadati tempat kejadian perkara. Warga semakin ramai saat ibu pelaku yang mengetahui anaknya diringkus polisi menangis histeris hingga harus dibawa warga kembali masuk ke dalam rumah. Komandan tim khusus Polda Sulawesi Selatan Ibda Iqbal Kosman membenarkan pelaku atas nama Ismail yang diringkus merupakan satu dari 2 pelaku begal yang beberapa hari lalu melakukan aksinya. Jadi sebelumnya kami amankan pelaku begal menuju tersangka ini bahwa dia berperan sebagai joki. Maka kami bergerak cepat ke Jalan Skandain di rumah tersangka tersebut. Dari tangan pelaku, polisi menyita 1 unit sepeda motor yang digunakan saat melakukan aksi begal. Guna proses hukum lebih lanjut, kedua pelaku diserahkan ke Mapolsek Rapocini, Makassar. Ngapain kesini? Oh, sini juga.